Iso gue nyaras sendiri gue. Siapa jenengan sebenarnya? Saya adalah murid dari sang penyihir aku. Datang pada. Gun. Mas. Hah? Mas. Sayang. Eh, kurung suaranya kurang, Mas. Dos. Iya, kurung. Bedangi. Kok priwe? Kurungnya ngomong apa ora? Gun. Mas. Iya, nyongkrung, Gun, nyongkrung. Kurung, Mas. Kurung. Alhamdulillah. Mas. Priwe Gun. Sampe nanyo, Mas. Kok priwe rasane Gun kan, Gun? Rekase banget iki, Mas. Rekase priwe sih? Ini adalah kau. Lu kayak kewan banget, Mas. Ya memang kewan Gun lagi, Gun. Buros matane lamur, Mas. Kayak ayam tengah, Mas. Orang buru matane berarti? Buru buram, Mas. Burunya buram? Iya, Mas. Ya udah, itu burung picek, Gun. Sarumbah, Gun. Oh, selamanya mana, Gun, ya? Mending, Gun. Usah ketepat, Mas. Ya sementing temani full iki mau arek pokun. Alah, iki cuman masih tertulung, Mas. Apa sih? Ngajar ngomong. Aja dadi lah omae tangik. Lah, kang apa ora terima temen dadi mah lu gua. Tempane sing gak mampu karo sambel, Mas. Iya, hi. Kira-kira, Mbak. Ini lambungnya kumat, Mas. Ya kamu aja menyung bae akeh yo campur roh bae. Wis mesti mbok mangan. Sampun mencret. Ya eling adul iki sogun. Kok sampun ngono ngono mencret, Gun? Sampun dina mencret, Mas. Gara-gara mangan sing gak mampu sing dangik. Iya, Dros. Astaga. Jere, katane nasi padang, Gun. Padang iki ngomongnya. Ayam-ayam jaluk nasi padang. Mampu, Mas. Kadang orang tempani orang kayak mutan. Awas kok ngomong orang tempani terus. Oke, Gun. Pengawak. Aduh, Mas. Mau bantu mereka ono aku bae ya. Iya, Mas, mending ngajin mereka tangi lantang itu masuk. Kayak harus tempani, bagiannya lebih tempani ku, Mas. Oke, Begon, nunggu misalnya. Ya aku ngerti lah, Mas Ganang kan sibuk. Aku nunggu mah anak kandang main. Aduh, kandang lo kamar banget. Lo ngising, so gue ngising sembarangan. Nah, kok mani gue ngomong. Ini kan ngomong. Ngising. Ini kan udah bisa bicara. Kok gak mau nenyong, tapi gak ngeri ngising ngomong, Gun. Iya, loh. Sebentar, jangan mereka tangi. Ya madang sepangan-pangan ya, maksud tapi udah juga mampu tuh. Sudah, kalau mas mau nyumari yuk. Ngapa, Rob? Berarti mas, saya cakap lagi. Suamiku adalah awal yang saya berikan kepada saya. Aduh, alhamdulillah, Mas. Tapi ngomong. Kita yang ngomong. Tuh kundi, ngapun. Biar sepada kerungu, mana nyumbang, Mas. Iya, ngomong. Iya, Dik. Gue bucu, deleh. Gun, Dik, kok kerungu mau nganinyum, Dik? Ih, sogun? Dik. Loh. Alhamdulillah. Oh, Gun. Oke, wis ajeng telang, sogun. Baru Gun. Ora ditinggal orang, ora ditinggal orang. Iki ning mriki, Mas. Ala, bojone iki ora ditinggal ning sisan. Masuk, Bang. Ah. Awas waktu ngene Mas Kanang, ampleng kok. Gun. Oh, temani sak mambu, Gun. Iya, Mbak. Mas. Aduh, menyak kok juga mampu yuk. Kata si kelebih yang mangan orang tua gempak nama ring. Oh, walah. Kenangan sih, Mbak, kamu, Mbak. Nah, ngomong panik aja, ini segelebih yang suka mampu. Ya, tapi ngomongnya, Jare, ngaku-ngakunya nasi padang, enak-enak. Duit kas. Nyeluk duit kas, ngotoku, Jare, kaya nunggu sokun, jaluk. Anak angkringan, Jare, be, barang. Aku tajen. Itu nasi padang, lebih. Lebih segan itu, itu empak nendin. Tapi kan sing diutamakan kan piye, Mbok? Sega padang. Mangane padangan ora tau mangan wingi-wingi, Mbok. Astagfirullah. Dasare, dan itu kune ayam, masa ayam mangan ayam, Gun. Nah, bener, Dos. Sampeyan nangkak karo sambel padange to. Astagfirullah. Masa iki ayam mangan ayam. Ayam mangan ayam yo wah kukun. Oke. Terima nasi, Pak. Pinten, Dos. Gun, jane boros Gun. Gun, jadi ini badangnya gini atau dipatilnya kalau bibitnya dangit, kemudian Gun ini ayam tua, wajis ya lah, ayam itu urupan dan tuan nom, Gun, ini sebeg kembali daripada ini ini mbak sifatnya si menungsa, mbak redoin orang ayam tahan-tahan kok mimpi indah kok, kepriwe jajal, gubrot ya, ayo
Gendong ya, gendong, tapi ada ngising yang ngomong ya. Terang gue itu. Sembarangan, balang nama ringga. Gun, caranya cangkemnya kena cangkem bedangi, cerut lah. Oh, mumpung udah jam berak ngomong isi. Saru, lu sih pengen. Ya, itu. Asik kita ngajak lu. Keteli ya, kedelang, kederasa karena gue telihmu gue. Oh. Sikin jaluk duit kas orang setak wai temenan. Anu percuma sih kita nasi padang gue dewek ngaku neng gue sokun. Kalau dia neng gue sokun sih, anak jatang gue sokun. Sendiri tuh temenan nih, Mbak. Tuh temenan, asu gue macet kok. Gue. Ada butuh gue. Oh, udah dalam selawasnya kok. Mana main Mas Ganang, janjinya nggak durusin Mas Ganang sih. Monggo dipersilahkan. Mas Ganang lu nganek sendek kalau kau ngapa ngulah lu, gue kan udah dibendong Melvi. Sih ngobat terlalu canggung minggu. Itu ada buku. Ayam kayak kun. Jangan kan tuh kan turun ngalah. Mas, pembukaan dulu Mas, sekalian Mas. Hah? Pembukaan sekalian lah. Lu pembukaan, Bo. Nang bae Mas. Pembukaan assalamualaikum. Sopan dari ngomong. Iya, tanggung jawab. Apa? Pupuh nyong gua bisa kun apa? Apa sih batanya mari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi dengan kami di tim Kasih Langkah Mundur Langkah Kencote. Tim Kasih Gun. Gun. Langkah Mundur Langkah Kencote. Ini ngomong. Awas kok ngisi kok tekempani kok kencot kok. Baik teman-teman aja. Hah? Cuma tujuannya apa? Ujat. Tapi penyihirnya beda lagi Mas. Ya mungkin namanya sihir kan bisa merubah apa saja nih. Ini juga sihir. Orang nenek-nenek-nenek loh. Lah yang mau bahasa bentar jaya nggak bisa, kemana nyoba diri? Jika memang ini benar si Valentine, ini adalah bukti yang sangat kuat. Kuat buat membuktikan bahwasannya Valentine itu memang buruk rupa sama bahasanya loh. Kalau kita berhasil merentetkan kejadian yang saya lihat dan menunjukkan kepada Tuan Raja, dua masalah besar yang sedang kita alami akan terselesaikan dengan cepat dan mudah. Nah, kapan itu mau bertemu dengan Raja Bunisora? Tuan Raja Bunisora. Mohon maaf, kita punya bukti lain. Bahwasanya ayam ini sudah bisa berbicara seperti kita. Ya, Gun? Si kira kedekrek. Ini bukti lain, ini bisa berbicara sudah. Kenalan sudah bisa berbicara. Ya, sudah bisa. Ini aslinya ganteng banget. Yakin? Aku senang buru kita. Nah ini nanti kita bawa. Geli lah, geli lah. Nanti sampai saya rasa. Bisik. Ketika ayam ini sudah bisa menjelaskan semua, Tuan Raja pasti akan percaya. Saya rasa sudah cukup. Kalau bukti yang kita bawa masih belum cukup, kita akan mencari lagi yang lain. Informasi yang sudah kalian berikan. Ini mau salim nih. Salim Gun. Salam. Gimana gue ya? Alhamdulillah. Tuan Tabib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Tuan Tabib Mas. Bagaimana perjalanan dari Itali? Oh, kepitin tuh. Kepitin. Maaf lah, Tuan Tabib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu masih sehat. Masih, Tuan Tabib. Dia sudah bisa ngomong saya. Semenjak kapan dia bisa bicara? Iya. Tadi pagi. Tadi siang. Tadi siang. Bu. Bagaimana keadaanmu? Sehat, Tuan Tabib. Bau. Jangan dengar dekat. Tuan Tabib bau. Ini siapa yang bisa membuat dia bisa berbicara? Ya, Tuan. Tuan sipil. Berarti ada kemungkinan dia bisa mengobati. Tapi dia mau mengobati ketika saya mau bekerja sama dengan dia. Ada syarat yang harus kita lakukan. Tuan, bagaimana syaratnya? Memang jadi pengikut dia ya, saya nggak mau nih. Begini, pegang. Jadi pengikut Nabi saja belum taat. Mau pengikut nenek sihir. Sebelumnya seperti ini, saya mau menyampaikan apa yang
Itali. Coba ceritakan, dapat apa saja Yo. Dari Itali? Memang saya kesana. Itu memang pertemuan Pablo. Tahu Tabib Pablo yang iya. mengobati manusia ikan itu? Iya. Itu enggak, itu Tabib Pablo ke sini. Nah, itu dengarkan. Seperti ini. Setelah saya sampai di sana, ketemu Tabib Pablo. Memang dia bisa mengobati yang mau dia. Ikan ya duyung memang dikasih obat. Yang saya lihat memang setelah dikasih obat sama Pak Bro itu lama kelamaan itu sisiknya potong. Oh, sisiknya mulai melupas sendiri. Lupas. Karena memperhatikan ini benar-benar bagi kisah manjur. Nah, setelah lama kelamaan ya. Semuanya melupas sisiknya? Iya, bahkan yang tadinya itu berbentuk seperti sirip ikan. Iya, gandeng. Iya, ini sudah membelah, sudah membentuk seperti kaki. Oh, sudah ada robekan di sini? Iya, sudah ada kamaran, bentang. Iya. Ya, itu berarti bagus. Contoh tunggu dulu. Hah? Setelah ambil semua, cokot semua. Alamat. Ini. Maksudnya gimana? Setelah. Sisiknya itu copot semua. Yang saya pikir itu akan sembuh, ternyata setelah copot itu malah mati. Astagfirullah. Mati itu karena dia tidak tahan dengan tubuh ikannya, atau kenapa Tuan Tapi? Apakah dia membutuhkan air seperti ikan pada umumnya? Nah, ini sebenarnya. Ini saya membawa obat yang dikasih oleh Pak. Oh, obatnya ini? Iya. Ya langsung saja. Karena ada kejadian seperti itu, saya takut seperti ini. Saya belum mempelajari dan meneliti obat ini itu dosisnya seberapa. Karena saya tahu dosis tinggi. Resiko lah ya. Oke, okay. Kalau misalnya dosis yang diberikan terlalu tinggi, efek kepada dukun apa? Takutnya mati. Allah. Jika ini dikasih terlalu banyak dosis yang saya takutkan, fatalnya sampai mati seperti ya itu. Tapi dosisnya masih jika, banyak, Bib. Jangan terlalu, sembarangan. Yang well, jika terlalu sedikit, yang saya takutnya ini tambah parah. Bisa-bisa berubah menjadi Yuyu, bisa-bisa berubah menjadi entot. Ya, covid aja berubah. Oh, berarti maksud dari Tuan Tabib itu remaja yang dia berubah menjadi setengah ikan itu mati karena terlalu banyak dosis dari obat ini. Ya, karena apa? Yang saya lihat di sana, Tabib itu memberikan terlalu banyak. Karena dia tahu setelah dikasih obat ini langsung melupas, dia langsung nambahin terus dengan harapan cepat sembuh. Nah, oke, okay. Kalau misalnya ketakutannya seperti itu, tapi kan Tuan Tapi bisa menakar supaya pas untuk togun. Iya, kau memang cerdas. Tapi saya butuh eksperimen untuk jangan dikasih ini. Nah, ini buat eksperimen ya, kalian tuh tapi enggak kacang-kacang enggak apa-apa sembarang uji coba. Saya tidak mau biar bagaimanapun kalian sahabat saya tidak mau. Kamu bah enak berkali dikutuk dulu jadi burung. Ini tidak main-main. Oke, okay. Misalnya harus membutuhkan waktu berapa waktu yang harus dibutuhkan? Ya mungkin saya harus mencari sesuatu untuk eksperimen saya. Tikus mungkin, tikus ya, percobaan? Ya mungkin bisa. Saya kasih jika hewan ukuran seperti apa tikus, takarannya berapa. Jika masalah kita takarannya berapa. Itu saya harus tahu terlebih dahulu. Nanti bisa dikalkulasi ketika bisa disuntikan kepada manusia. Iya, saya tidak mau coba. Apalagi ini obat bukan racikan saya. Jika obat yang dijadikan saya berani. Saya sudah tahu sudah apa.
Bun. Iya dong. Kau sekurung ngomong. Kau tadi bahan percobaan, Bun. Orang maksudnya kesembuhan kau mungkin tertunda. Tenang, tenang sahabatku. Ini Tuan Tabi Bun Didin mau bukan, ini. Bukan saya itu tidak mau mengobati walaupun itu ada. Tapi saya halus. Tahu terlebih dahulu. Saya takut kamu terjadi apa-apa. Berubah menjadi yuyu atau berubah menjadi kakak. Kan ya, malah. Ya, Bib. Di tes dulu, ini udah rekas sampai jadi ayam gue. Ya makanya. Rekas apa seneng digendungi, dimpani kok. Jadi gak kok takut kamu dari. Nanti, pasti kamu bisa sembuh. Ya. Kabar Gun ya. Apa ya? Iya bos. Aja salah-salahan gue, kata. Ya? Nah, jangan salah-salahan katanya. Kelihatannya aku sini. Dikasih makan untuk kita. Eh, dideleng telia ini, Beb. Tuh, penuh. Iya teli, itu bukan buat patokan. Yang menjadi patokan itu gizi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dua hari sekali ini bisa makan. Dikasih nasi satu itu mungkin bisa ininya penyambungannya. Waktu itu kasih itu air tapi gizinya tidak tercukupi. Alah, ini sama saja namanya ayam gizinya yang baik itu apa? Masa dikasih roti bakar? Ini, itu dia Pak. Iya. Ini mengeluh tegunnya ya Gun ya. Iya aku benar. Jadi nanti mau ikut saya. Saya setuju. Ini bisa menawat badan sendiri kurus. Ya kalau mau punya grip. Kalau mau temen ngomong. Nah. Kok sering ngomongnya jangan suara ayam. Jangan ngomongan gitu ngapain lebihan. Wah lebihan. Aku diterima nasi dari ayam. Jadi apa apa lagu nasi penyalan. Sebenarnya seperti ini, saya mau mengajak. Iya. Cuman, ya. Mau sangat jauh. Dia juga banyak. Kasian ya. Kasian yang harus ditangani.